Assalamualaikum Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Hari ini Zainal akan menghafalkan surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.